4 fungsi magnesium yang orang GERD, gastrik, orang ada anxiety ni dia tak tahu. Tapi sebenarnya dia bantu untuk orang sihat. Nombor 1, dia bantu untuk orang yang ada selalu pedih ulu hati. Tugas magnesium, dia memang untuk stabilkan pH dalam kita punya perut supaya bila asid naik atas, dia tidak akan rasa terlampau pedih. Orang ada GERD gastrik ni selalu dia akan datang dengan pakej anxiety sekali. Magnesium ni dia boleh bantu untuk dia relaxkan nervous system dia dan juga dia boleh bantu relaxkan otot dia bila lepas kena anxiety, kena panic attack. Magnesium juga bantu untuk kita tidur. Orang ada masalah angin GERD gastrik ni susah nak tidur. Mungkin kekurangan melatonin. Tetapi untuk produce melatonin iaitu hormon tidur ni, kita memerlukan magnesium yang cukup. Yang keempat, bantu orang migrain. Orang yang migrain ni dia kekurangan serotonin, hormon serotonin. Bermaksud hormon serotonin ni kalau dia nak bekerja dengan baik, nak berfungsi dengan baik, dia mesti memerlukan magnesium. Korang pakai magnesium mineral life ni. Dalam mineral life ni, kita ada magnesium, kita ada silika, kita juga ada Epsom salt iaitu magnesium sulfate. Fungsi silika ni, dia bantu untuk badan produce collagen dan bagus untuk kesihatan perut, kesihatan jantung dan juga kesihatan kulit. Kalau anda suka dengan video ni, jangan lupa komen, like dan share, okay?